Menko Polhukam, dari Menko Polhukam, kemudian dari Polri, kemudian dari BIN, kemudian dari Kemeninfo, dan dari Badan Cyber Sandi Negara, saat ini sedang bekerja. Tentunya apa yang dilakukan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim SUS. Ya. Yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan. Ya, gitu. Semua yang masih masih bekerja semuanya ini tim SUS ini. Yang bersangkutan itu diduga peretas ya Pak ya? Belum. Ya belum disimpulkan seperti itu. Karena masih didalami oleh tim SUS. Ya. Saya tidak berkomentar untuk menjelaskan sebelum tim SUS nanti telah selesai bekerja. Tapi gitu. Ya karena masih didalami kan, kita belum mengambil suatu ranah kesimpulan, karena tim masih bekerja semuanya. Ada barang bukti yang diamankan? Orang? Ya. Yang diamankan berapa orang? Yang saya baru dapat informasi kan, yang dari Jawa Timur aja yang masih didalami. Satu orang yang masih didalami kan. Yang di Cirebon belum, tidak ada informasi terkait menyangkut masalah di Cirebon. Ya, yang di Jawa Timur aja, yang di Jawa Timur aja. Ya, yang di Jawa Timur yang saat ini sedang didalami oleh tim SUS. Ya, kita sabar menunggu tim SUS bekerja. Biar nanti disampaikan oleh Pak Menko Polhukam juga lebih komprehensif. Saya kan hanya informasi awal saja yang saya dapat. Pak, ya, di Jawa Timur ada barang bukti yang diamankan nggak sih? Nanti akan saya tanyakan lagi. Ya. Untuk status berarti masih saksi ya Pak ya? Ya, masih didalami. Oke? Okay?